Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapi Channel. Untuk video kali ini saya akan membeli tour, tapi ini cuma untuk langkah awalnya. Ini yang harus diperhatikan saat kita beli tour. Ini dasaran atau untuk penutupan pori-pori. Ini yang membuat beli tour kita menjadi. Kalau langkah kita benar, ini pasti hasilnya bagus. Jadi untuk pertama kita harus membersihkan ini media yang akan kita bulitur. Nanti setelah itu kita wood filler. Kalau ini bersih nanti wood fillernya juga bisa menempel dan masuk ke pori-pori. Tapi kalau banyak kotoran seperti ini nggak bisa. Untuk sekarang kita bersihkan dulu agar nanti pori-porinya bisa tertutup rapat. Nanti untuk menghaluskan kita pakai shading. Tapi ini untuk langkah pertama dulu. Ini kita bisa lihat, ini yang saya dempul ini pakai lem dan itu kotoran gergaji atau gerajen. Saya campur lem, saya kasihkan ke kayunya. Dan ini belum bisa rata. Nanti untuk meratakan pakai wood filler. Ini wood filler Impra WF 115 warna jadi, karena kayu juga jadi. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Untuk alatnya saya pakai ini, dan yang satunya lagi pakai kuas. Kuas andalan. Kita bersihkan. Iki diketok ning nganu. Wis kok. Apa sini? Pas dempule lho. Netes meran. Kalau mau sedingi sih di pantai pak, di sana kue ya, pak kerja di pantai raya, ya ramai itu. Kalau sedingi aja. Mas-mas yang lihat orang ini antemi saja karena orang ini rumet. Untuk langkah kedua, ini wood filler saya campur thinner ini, dan sekarang kita oleskan. Cabut. Yeah.
Untuk boot filler ini 3 kali lapis, tapi harus encer. Kalau kental nanti poro-poronya nggak bisa masuk. Kalau misalkan 2 kali udah padat ya nggak apa-apa. Contohnya seperti ini yang udah padat, poro-poronya udah hilang. Sekarang kita tinggal gosok. 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 Gosok